banyak kampung ya, ada Stono RT itu masih banyak kampung dan terpecah-pecah. Ada Stono, ada dan itu ada sejarahnya masing-masing atau ada ceritanya sendiri. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sebenarnya Lawean itu dari kata apa, lalu versi-versinya ada apa aja. Pertama ada dari kata Lawean. Lawe itu dari kata benang, jadi benang lawe. Masih ada hubungannya dengan batik karena yang diperjualbelikan atau yang diperdagangkan memang ada hubungannya dengan benang dan batik, kain, misalnya lawe, lawean, panggonan, dinggo, oke, benang kayak gitu. Nah, kedua ada lagi dari versi keluihan atau kelebihan. Jadi itu merujuk pada Ki Ageng Genis. Jadi tempat ini tempatnya wong linuwih atau orang yang punya kelebihan. Di sini disebut lawean. Terus ada lagi versi ketiga itu berhubungan dengan hukum lawe atau apa ya, gantung kepala atau penggal kepala. Nah, ketika Pajang memang akhirnya, dan ada cerita tentang Raden Pabean itu, ada hukum penggal kepala di kelek apa ya, dihanyutkan kayak gitu di sekitar kali jenis ini, melewati daerah namanya disebut lawean juga. Terus yang terakhir ini ada hubungannya dengan 25 September, nah itu kurang tahu. Kemarin kalau kita melacak itu dari FPKBL, apakah itu tanggal berdirinya atau apa, kita belum melacak lebih jauh. 25 September, dan tiap tanggal 25 September di seluruh kampung Batik Lani ada festival Selawenan. Dan nanti kampung Setono sendiri dari kata Astono. Nah, kampung Setono sendiri ini dari kata, banyak versi juga, ada dari kata Astono atau istana karena rumah-rumah di sini bisa terlihat ya tadi kayaknya tembok-temboknya gede-gede, tapi ngelihat dalamnya luar biasa, gede banget gitu, luar biasa. Jadi ada ya mirip rumah-rumah priai di keraton dalam pangeran. Kedua dari kata Astono juga itu pemakaman. Di sini ada pemakaman nanti kita lewat juga. Nah, yang versi ketiga itu ada tokoh namanya Jimat Kartohastono, itu ada di, nah kita nanti juga ke situ. Jadi memang banyak ya versi keempatnya. Nah, itu dari kata Setono atau keluarga dalam atau keluarga lebet, karena dari salah satu pengusaha batik ini yang punya hubungan, akhirnya punya hubungan dengan Kiai Kraton. Ada cerita jauh banget sih tentang Lawean dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Ada yang mungkin pernah dengar bahwa Pakubuwono II pernah kesini ketika Kartosuwron bedah atau Kartosuwron pecah itu keratonnya, bukan karena pembuatan kos-kosan kemarin itu karena geger pecinan yang dipimpin Mas Gareli, dan melarikan diri nantinya ke Ponorogo, tapi mampir ke sini untuk meminjam kuda. Anehnya, enggak aneh sih, tapi ini fakta uniknya bahwa pengusaha di Lawean menolak untuk meminjam kuda pada rojo, menolak dengan alasan karena untuk efektivitas perdagangan. Nah, nanti kalau dipinjami dodolanku ke biaya perdagangan. Nah, dari situlah Pakubuwono sedikit kesal dan bersabda bahwa menikahi perempuan Lawean lah, atau orang lain tidak akan bisa menjadi priai lah. Dan itu ada hubungannya ketika ada mitos perempuan bau Lawean. Pernah dengar ya? Barang siapa yang menikahi perempuan Lawean, tujuh atau berapa keturunannya tidak akan selamat, atau bahkan suaminya sendiri. Jadi, kalau ke-8 mungkin selamat ya, tapi mau menikah sampai 8 kali gitu, kasihan kawannya, woy nih mas cateringnya juga kan? Pada dingin juga itu agak sebenarnya. Ketika itu Pakubuwono mau menghancurkan sini pun sebenarnya bisa, tapi kenapa disembulkan mitos, karena itu sebenarnya senjata paling efektif, senjata siapa yang aktif untuk terus menghantam, jadi sampai ke 7 keturunan kalau di meriam atau tembak gear hampir sebenarnya sudah selesai. Tapi ya orang zaman dulu gitu. Dan itu
berdampak benar-benar karena orang lain jadi teralienasi, jadi merasa jauh dengan Solo. Bahkan ketika berdagang arep nyang kota Solo, ada yang juga sudah Solo, sudah Surakarta, Surakarta ya. Kalau sekarang gitu, tapi kalau dulu memang belum nyang kota Solo. Jadi beberapa versi juga teman-teman. Jadi kita share aja semuanya. Rumah-rumah lain kenapa temboknya tinggi? Nah, pertama pengen meniru para birokrat atau aristokrat kata, karena merasa disingkirkan tadi. Nah, mereka mandiri secara finansial, secara ekonomi. Jadi bukan ilmu apa politik atau politik punya jabatan dan sebagainya. Mereka mandiri. Jadi meniru itu pengen menunjukkan bahwa aku juga bisa. Itu pertama. Kedua, tiap ini punya ciri khas masing-masing. Punya apa ya, karakter masing-masing. Jadi pengusaha balik lain bisa menutupi diri cipta zaman dulu kan, kalau sekarang haki dan sebagainya, kalau sekarang kalau dulu masih untuk ditutupi kayak gitu. Dan itu rahasia perusahaan itu benar-benar rahasia omah gitu. Mantap terakhir mulai apa gitu. Ini boleh sabi nih.